Okay, assalamualaikum guys. Bersama kami tim anak muda. Tim anak muda hari ni bersama Moncai Vlog. Okay, hari ni Moncai Vlog bersama tim anak muda. Macam biasa guys, macam mana Mon ada cakap sebelum ni, Mon nak buat kerja amal. So kami on the way ke lokasi yang diberi yang dibagi info oleh informer. So kami dah deal dengan Abadin, kalau tak nak datang pagi, tapi Abadin tak free pagi. So Abadin free malam. Tim anak muda terpaksa datang malam. So tim anak muda bersama Moncai Vlog. Jangan lupa subscribe guys channel tim anak muda. Jangan lupa support channel Moncai. So guys, jumpa dekat lokasi guys. Okay, assalamualaikum Abadin. Ya, waalaikumsalam. Ini daripada Abadin, tim anak muda Abadin. Yeah. So tim anak muda ni nak datang bantu ofisikan Abadin lah. Yeah. Sebab kami dapat info daripada sahabat-sahabat tim anak muda yang untuk Abadin tak lama sadar ya Abadin. Tak lama wasat lah. Motor kat mana Abadin? Motor ada kat Lorong Bagai. Motor ada kat Lorong Bagai. Jom. Boleh tengok Abadin. Boleh. So informer tim anak muda alamak menurut belakang. Support anak muda. Motor dah lama rosak ah, apa apa ni? Ha? Habis tu apa jadi pergi kedai? Jalan. Jalan kaki. Jalan kaki. Oh, jalan kaki. Jalan kaki jauh apa ni? Jalan kaki ai. Jom pergi tengok ah. Pergi kedai ke Lampung. Jalan kaki jalan ke mana pun. Jalan kaki. Kadang pergi kedai makan berapa jauh apa ni? 1 kilo, 2 kilo. Pergi balik tu, kalau kedai makan tu 1 kilo pergi, 1 kilo balik lah. 2 kilo lah pergi balik. Kadang-kadang dia nak pergi kat pemalang lah. Taksi tu apa ke, saya jalan kaki je. Jalan kaki Abadin, tak apa Abadin. Tim anak muda akan check motor Abadin. So kami akan bantu motor ni lah, kami akan bantu Abadin. Tengah. Dah lama tak hidup lah Abadin lah. Eh dah, saya dah balik dah 2 bulan. So Abadin memang duduk kat sini lah Abadin. Duduk sini lah, tak duduk lah dah. Duduk sini lah. Motor dulu ni rosak apa Abadin? Tak tahu rosak apa? Tak tahu, hari tu saya dah tukar dah. Dia punya kuih api, bateri semua baru pun semua dah. Apa tu? Aduh, naik malam tu. Malam belum puasa. Belum puasa. Pergi lagi beli makan lah. Malam habis kita buat. Tak hidup lah ni. Tak tahu jam ke apa tu. Tayar depan okey. Tayar belakang okey lagi. Brek ada apa dia ni? Ada. Lampu ada. Cuma tak hidup lah. Macam motor Abadin ni tayar apa semua, brek apa semua komplit. Cuma enjin lah. So kami tim anak muda ni akan bantu daripada segi enjin lah untuk Abadin. Bagi dia bergerak senang Abadin nak pergi makan, nak pergi mana-mana Abadin lah. Lepas ni tak ada lah berjalan 2 kilo pergi balik Abadin lah. So untuk motor Abadin, kami tak lagi kami akan check. Esok insyaAllah kami akan buat lah motor Abadin sampai hidup lah. So guys, stay tuned. Okay guys, di sini lah tempat Abadin duduk. Abadin dia tidur dekat sini baik guys. Ni lah tempat Abadin tidur. Hah? Okay, so sekarang Mon nak buka, kita nak cari punca apa problem dekat enjin motor Abadin. So, jom. Nah, so tu je lah. Hello. Okay guys, untuk motor Abadin ni Mon dah buka, Mon dah check. Mon ingat masalah ni rupanya tak ada masalah apa pun. Head block okay. So dia punya, dia ada terlucut dia punya ni, dia punya terlucut. So benda ni tadi Mon start,
piston. Piston tak gerak tapi benda ni boleh gerak. So benda ni guys, benda yang mu tunjuk tadi. Mana ni? Spring ni. Yang spring dah, auto. Dia ibarat macam kelas tu slip lah. Ibarat kalau macam motor tu stroke, kita tarik kelas, kita start. Dia kosong, piston tak tolak. So punca dia daripada benda tu lah. Benda ni tercabut, terlucut daripada kedudukan dia lah. So untuk motor badin ni, ala-ala kita dah buka, esok kita cuci sambil kita tukar dia punya ni. Apa benda ni? Lupa lah. Roller. Roller timing chain. Roller dia pun dah hancur. So kita cuci headlock. Headlock kita cuci. Kita cuci belah kelas. Kita pasang insyaAllah. Dah boleh ni. Kereta? Kereta tu. Pisau. Alhamdulillah, motor bandin pun dah siap. Okay guys, alhamdulillah motor bandin, tim anak muda bersama Moncai Vlog berjaya untuk first video daripada tim anak muda. So motor badin dah settle, cuma kerosakan dia belah kelas, lepas tu kita buat top over. So sekarang alhamdulillah dah settle. Terima kasih kepada informer kita, informer kita yang memberi maklumat untuk tim anak muda. Boleh tolong panggil abang dia tak? Nah. Abadin, motor Abadin ni, apa ni, motor dah siap. Dia dah siap buat. So Abadin try lah, Abadin try start. Tengok ok tak, okay, Abadin. Sebelum ni tak boleh ni Abadin. Nak try naik pun boleh. Abadin try bawa. So tim anak muda dengan Moncai Vlog alhamdulillah dapat settlekan masalah motor badin yang selama 2 bulan dah selama 2 bulan ambil awet pergi. So itulah Abadin, setakat ni lah kami mampu tolong Abadin. So agak depan ni Abadin nak pergi beli apa ni, nak pergi makan apa semua, tak adalah berjalan jauh Abadin eh. So setakat ni lah tim anak muda dengan Moncai Vlog mampu tolong Abadin. Saya pun boleh tersenyum. Terima kasih Tiana Muda kerana bekerjasama dengan saya yang duduk pun kat kubur je kan. Betul-betul saya yang banyak-banyak terima kasih kepada Tiana Muda. Jamal bersama-sama dengan Tiana Muda semua sini. Dan banyak-banyak terima kasih kawan-kawan. Dan Tiana Muda, semua anak muda saya ni dah berumur. Dan buat saya duda saya ni saya kat sini. Dan siapa-siapa kawan lah, kawan adik-adik saya sini lah. Okay. Terima kasih semua eh. Okay guys. So yang mana belum kalau korang ada info mengenai orang yang memerlukan bantuan, orang susah, orang yang hasnah, boleh WhatsApp nombor dekat page tim anak muda. So terima kasih support tim anak muda dengan Moncai Vlog. Jangan lupa subscribe channel tim anak muda TV. Jangan lupa support tim kami. Bye bye. Assalamualaikum semua.